وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، muka surat back 2 nombor 90. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه ونفحاته وأسراره في الدارين. Dianjurkan menyambut tetamu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala semasa menyambutnya. Riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, adalah dia memuliakan tetamunya. Tetamu ni membawa nilai keberkatan dan pahala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu," barang siapa yang menziarahi orang sakit ataupun menziarahi saudaranya, maknanya menjadi tetamu, ada dua benda di situ, menziarahi orang sakit dan menziarahi saudara Islam. Ya. "Nadabu munadin," akan ada seruan kepadanya. "Antibta wa taba mamsyaka," jadi mudah-mudahan Allah memperelokkan kamu, memperelokkan perjalanan kamu, berperjalan dalam usul ziarah pergi dan balik. "Watabawwa'ta lil jannati manzilan," itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan ditempekkan bagi kamu besok di syurga satu tempek yang baik. Allah menyediakan bagi kamu tempat yang baik dalam syurga. Jadi bukan benda yang kecil, benda besar. Tapi ada dua lah situ, ziarah orang sakit dan juga menziarahi saudara Islam. Kan? Contoh orang sakit itu ziarah, dan di antara benda yang perlu kita ketahui sebagai menziarahi orang sakit, ziarah itu dalam bentuk tempoh yang singkat. Kecuali kalau dia nak supaya kita duduk dan lama-lama dengan dia, cerita lain. Jadi kalau biasa-biasa, ziarah orang sakit ini sekejap sudah balik. Tapi biasa kita berziarah orang sakit buat buah. Buat buah, buat kuih, buat tu, buat ni. Satu benda pun dia tak boleh makan.
Contoh-contoh jangan makan tu, jangan makan ni. Yang dia tak boleh makan tu kita bawa. Sudahnya kita bawa buah sebungkus, bawa balik 8 bungkus. Sebab orang datang semua dia tak boleh makan, kita bawa balik. Kita balut. Nah, kita sehat. Bawa doa. Itu sunnah. Ya nak bawa makanan boleh ya, tapi yang tak jadi mudarat bagi sakit dia lah. Ataupun bawa sesuatu yang menjadi penawar bagi dia. Ubek-ubek kau kan. Kerba-kerba kau contohlah. Ini budak bersunat. Hantar sambal udang. Oh. Meronyam kan. Kata contoh kan. Apa nama perempuan pem salin. Hantar lauk sotong. Kan nak boleh makan. Contohlah contoh kan. Eh, orang perempuan boleh makan sotong pem salin. Tak boleh kan? Ha. Kau pengka jalan apa tu kan? Ha. Oh, hospital memang lah. Melayu kita contohlah kan. Bagi udang, bagi sotong, bagi lala, dah elok lepas 40 hari dapat sepah jalan ni. Itu tak betul makanan. Ya, contohlah kan. Ha, jadi kita ni orang Melayu tak tahu paling jago lah. Tapi Abang Salim tu dengan batu panih, apa nama tu? Apa? Ha? Ah, tungku, tungku, tungku Abdul Rahman. Ha, tak, tak ke parut ni. Tapi bulat je tu ya. Jadi bahkan dalam hadis menyebut memuliakan tetamu di antara daripada perkara berkaitan dengan iman. Jadi cabang iman. Jadi cabang itu banyak. Ha, jadi Nabi Muhammad dia banyak dia yang ungkapan hadis yang macam itu banyak. Man kana minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yaminu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Banyak lagi. Ah tu hadis-hadis sahih berlaku tu. Jadi nak membahagikan cabang iman tu banyak di antara dia mana memuliakan tetamu. Apalagi tetamu tu memang ada nilai kemuliaannya di sisi agama. Para ulama, tok-tok guru kita tu ada nilai kemuliaan. Jadi dia tak jadi budaya dah. Dulu-dulu jadi budaya orang lama-lama dulu kan. Belajar dengan tu guru, sekali-sekali dia jemput tu guru datang makan. Oleh tak ada tu guru semata. Ada ke ada kunuri kenara apa tak? Special buat masak apa sikit, jemput tu guru. Tu guru ngajar ngaji eh. Tentu kan? Ha, makan. Bawa anak bini, jemput makan. Ha, dulu-dulu lah kan? Ha, sekarang jarang-jarang lah tengok. Ataupun dia tak jemput tu guru lah. Dia pun rumah tu guru bawa benda tu. Bawa pisang. Bawa. Dulu saya ingat lagi ada yang bawa ayam hidup. Bukan ayam masak lauk ni, ayam hidup pun ni. Ha, pulang tu lah nak bolo ko, nak apa, nak molih ko, apa ko. Ada kan? Dan semasa ingat lagi ada orang ngantar setandan, bukan sesisi, setandan pisang, pikal hijau. Tak masak lagi. Ha, pelik kan? Dia hantar pisang setandan hijau lagi. Maknanya kalau hijau mudah boleh berdaun kan? Ha, tapi kalau orang rasa nak sodak makan macam tu, biar sampai dia masak kuning. Ha, bak. Ha, bijak lah bagi. Ikut turun nak baik macam mana. Setandan bagi. Naik basikal bawa. Tiket dengan kotak. Kek baku basikal belakang. Ha, tandan tandan apa? Tandan pisang. Sekarang tak ada. Ada kun nak mampu. Itu pun berkira kan kadang-kadang. Orang ajar agama sekarang mana boleh ambil upah-upah jual agama, penunggang agama. Ha, sudah kan. Mujur gila kan. Kadang-kadang tu guru ajar bukan minta apa pun. Ha, kau nak beri, beri lah. Kau beri, memokak-mokak. Beri tak ada tahu apa, memokak-mokak lebih. Belajar lepas malih. Contoh kan, sekarang banyak lah fitnah akhir zaman kan. Tu guru ni nampak, tu alim ni, ulama-ulama nampak tak ada nilai kan. Hari ni isu keluar, hari ni kau semalam imam dibayar dengan tiga angkanya imam. Orang jaga agama tu kan, kita selalu kan bising masjid lah markas kan. Ni kat Sembilan secara khusus dia buat program apa, mahkamah masjid kan. Mahkamah masjid untuk apa? Untuk imarahkan masjid. Tapi imam kau tengok kau beri gaji berapa, allowance aja pun kan, potongan capital SP pun tak ada kan. Betul kan? Betul tidak? Betul.
Jadi program tu awal-awal pun dah gagal dah. Mau ke masjid tapi imam ke kota pian. Apa itu setengah. Kalau kita ke belakang mana nak cukup apa semua, itu pun okey, itu syukurlah abang. Bahasa orang syukurlah dia. Itu semua nak cili yang mulut dia tu. Iya. Ha? Tak kisahlah siapa yang bercakap tu. Kan? Jadi dia nak kira terpolok dia aja. Kan? Orang yang pakar-pakar tu, pakar ni, pakar doktor tu bagi gaji 10-10 ribu, tak apa dia pakar. Ini pakar Quran apa? Hafal 30 juzuk, ingat senang nak hafal kau? Orang pilihan saja boleh hafal 30 juzuk ni. Kau pakar lah Quran. Kepakaran ni tak apa. Tak kenapa, tak iktiraf. Bagilah 10-10 ribu. Tak nak, okay, bagilah. Dia boleh nampung keluarga ni, tak. 800 lebih zaman sekarang, segala-galanya bondo naik. Kau jauh gilo bagi saya, kau jauh gilo. Tak kisahlah kau nak kubah apa, kubah lah. Tapi ni hakikatnya. Nak naikkan syiar agama. Tengok dekat Turki. Saya berbual dengan orang Turki sendiri. Bukan bahasa Arab lah sebab dia boleh cakap Arab. Saya pun taklah pandai pun lah. Tapi asalkan dia cakap faham, kita balik pun dia faham. Okey lah tu. Imam-imam di Istanbul secara khusus tempat lain saya tak tahulah. Sebab imam-imam di masjid-masjid sekitar Istanbul, walaupun masjid yang kecil umpama surau macam ni, imam sotap-sotap macam. Rupa imam-imam tu semua pilihan. Gaji imam lebih tinggi daripada gaji lecturer universiti di Istanbul. Gaji dia. Dan orang dia kata berobot-obot, terutama yang keluar daripada universiti pengajian Islam, si Azhar, mesti Yarmouk, mesti tak kisah, mesti Madinah, Umul Qura, semua ni berobot-obot. Kalau dia orang Turki buat balik, berobot nak jadi imam. Pasal apa? Layanan dia bagus. Kerajaan bagi layanan bagus pada imam-imam masjid. Boleh tengok imam-imam di masjid seluruh Istanbul, tempat lain saya tak boleh cakap apa, tak tahu. Baca solat-solat, saya singgah banyak tempat. Ya, ah, itu ni. Kalau pergi ke dekat Hagia Sophia ke apa, museum Tok Kapi ni kan, yang ada peninggalan Rasulullah semua tu, situ ada tukang baca Quran tukar-tukar. Itu pembayaran ni lumayan banyak. Ah, kita patut buat macam tu. Program masjid ke moh masjid ke meh masjid ke meh sini ke pun tak kisahlah. Tapi imam kena jaga. Kau baik macam-macam nama, macam-macam brand, tapi imam tak jaga, memang tak akan jadi apa. Awal-awal kau gagal lah, tak usah kata apa lah. Kan? Belum imam nak elok sekarang ni. Masjid terbaru. Ni ceramah kau macam kitab. Tak apalah, tahun baru kan? Tahun baru. Masjid Porehat yang tahun yang terbaru. Ya, lagi Masjid Seremban Selatan baru. Masjid warisan ya? Ha? Apa? Jadi tiga masjid baru. Okey ni. Satu Porehat, satu Seremban Selatan. Satu lagi mana? Ala. Oh, dekat Bahau tu. Ha? Dekat Bahau tu. Bukan sini ayo. Kau sana ni. Kau sana Seremban saja ada tiga. Alah, mana? Ada salah, lupa sudah. Forest High ni, Forest High ni imamnya semua muda-muda kan. Saya dengar bacaannya boleh tahan lah, mantap jugaklah. Itu kau belum ni tu. Masjid pun cantik dah. Lawa dah. Bagi saya lokasi dia sangat strategik, unik kan. Di situ tu. Budak muda pula, tengah semangat tu. Atau kau beloklah. Kau bagi dia gaji 5,000 kau, 4,000 paling tidak, baru dia semangat nak buat kerja masjid. Ni kau bagi lepas setengah, yang mati itulah dia yang buat kerja. Kalau ada tahlil-tahlil, dia juga dipanggil. Nikah kahwin, dia juga. Oh, dia nampak jadi imam balik terlentang, buat tak ada kerja. Habis jadi imam balik terlentang, banyak masa. Apa dia pek, kerja macam-macam, kau bagi lepas itu setengah. Itu naiu namanya. Orang jaga agama, tiba-tiba kau nak naik syiar agama je gaya macam tu. Macam mana? Paling tinggi saya dengar 890. Itu inisiatif daripada masjid. Daripada kerajaan tak kisahlah, pusat kau, negeri kau, tak ada inisiatif, itulah lama dulu, itulah benda. Ya.
Kalau ada imam-imam yang lebih kat 1500 ke apa, itu masjid. Masjid ada kutipan Jumaat, ada kutipan harian. Kalau sebulan semua-semua kutipan katalah ada 20,000. Ada asingnya sebahagian bagi tu kat imam. Okey. Ada ejek masjid, ada inisiatif macam tu. Kan? Antara masjid yang boleh dipuji, bagi inisiatif yang banyak hasil kutipan daripada jamaah tu Masjid Baru Jaya. Itu antara yang terbaik. Yang lain saya tak tahu, mungkin ada, tapi tak tahu. Itu memang bagus. Sentiasa tengok kebajikan imam. Dia punya siak, siak orang luar, orang mana saya tak ingat lah, tapi siak dia 1,000 sebulan. Seribu. Tak, dia orang luar, dia orang tempatan. Mana tak ada lah. Kalau orang lab ya, cuma tak tahulah. Tapi itulah, sentiasa fikir kebajikan kan, sesuai dengan apa yang jamaah bagi masjid. Jamaah nak guna tu digunakan, tak kisahlah guna untuk apa. Paling utama bagi saya nak digunakan adalah manfaatkan pada imam. Boleh imam, imam elok, tugas dia bagus, kata contoh kan, bagi duit banyak kan? Orang bagi, kalau kata tak cukup enaunya ke Jumaat tu, ha, melambat orang bagi kan? InsyaAllah masjid ni tak ada masalah isu duit dah kan? Tak ada, tak ada masalah macam madrasah je. Masjid tak kisah kan? Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahanlah ni 9 kita ada pemimpin yang fikir pasal masjid, imam-imam untuk naikkan syiar agama. Mudah-mudahan kan? Tahun baru ni kan, mudah-mudahan kerajaan yang ada naik lah imam ni. Mudah-mudahan. Saya ni kalau bercakap pun suara saya siapa nak dengar? Tak ada. Cuma kalau yang dengar-dengar boleh nyampai-nyampai ke detik, okey lah. Kita ni marahin bawah-bawah ya, tak siapa nak dengar. Yang dengar pun ni lah ya. Kau cocoklah ni ada datin tak apa? Tak ada. Mana pagi heh ni dengar-dengar kau jatuh lolap habis. Tak apa lah. Mudah-mudahan lah. Tapi kadang-kadang bila kita berusaha menaikkan satu yang sepatut dinaikkan pada agama, itulah akan jadi sebab pada kita ni ramai musuh kan? Ramai yang tak rumah kita. Saya tak peduli kan? Bila pun best orang. Bila pun best orang. Bila pun best orang. Siap pek hati. Mana orang tak lagi, bila lagi kan kau bang ni lah deh. Orang Islam ni tak bantu, Islam tak bantu apa. Duit banyak lebu kat mana? Heboh dari ekonomi tu, ekonomi ni. Kita tak kata ekonomi tu tak penting. Jaga agama lah, kau memang orang Islam kan? Jagalah Islam tu lah elok. Ni tak boleh naik. Yang cerita lebih-lebih kan, kata kita ni cerita hal politik. Tak ada. Tak lah agama. Yang politik dia tu, tak kisahlah siapa. Yang cerita hal agama ke, dia nak pergi ke keuntungan politik dia. Itu yang kita bagi. Bila kita pula cerita, dia kata kita masukkan urusan politik dalam masjid. Bila dia pula cerita hal agama, dia tentu nak menangan politik dia, kredit untuk politiknya. Ini semua politik. Dan orang politik ni semua, bukan semua lah, sebahagian besar lah. Untuk peluk dia, dia tak ada benda lah. Menyampah lah, menyampah. Faham tak menyampah? Menyampah, faham tak menyampah? Menyampah, faham tak? Itu dia deh. Orang politik dia ni yeah. Mudah-mudahan Allah selamatkanlah dia kan? Kau takut besok ni orang politik pula paling ramai dalam negara Allah. Iya. Orang politik kalau dia orang Islam mesti dia tahulah apa yang dia buat itu salah, tapi dia tak peduli. Dia dah tak nampak ada sopah lo dah. Dia nampak terbolak dia. Betul tak? Padahal dia tahu tuan-tuan ni salah ni, peduli je lah. Mampu je. Dah panih-panih yang cakap. Baik. Nak jadi YB dah tak dapat. Baik. Riwayat dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pada satu hari atau satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Baginda bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sina Umar radhiyallahu taala anhuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma?" Ada alif tu. Min buyutikuma, mim ada alif. Sini tak ada alif, ada alif tak? Ha? Saya tak ada. Ada alif tak? Nak korek ni masing-masing.
Dia tak jumpa tu. Ha? Jumpa tak? Ada hadis maha ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'at hadhihi sa'at adu. Ha, buyutikuma tu mim tu tak ada alif. Ha, sambungkan naik analit. Cacaan satu. Oh, ada. Ha, ada tak apa. Sini tak ada. Kau takut sama kitab saya dengan kitab tu. Tak ada. Tak ada. Tambah. Apakah yang membuat kamu keluar rumah pada saat-saat seperti ini? Ha, kamu tu, tu kamu berdua tu lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Apa yang membuat kamu berdua keluar rumah pada saat-saat seperti ini? Ha, kamu berdua. Patut ada tulis tu. Berdua tu. Mereka berdua menjawab, rasa lapar ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, wa ana. Dan pun lapar agak tadi. Walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Ma, bukan kumu tu. Akhrajakuma kumu. Dan pun lapar agak, kata dia. Makno Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak ada benda makan. Apa mengadu kat Nabi. Tengok Nabi pun lebih lapar pada dia ni. Demi jiwa keberada tangannya sungguhnya yang menjadikan aku keluar sama dengan menjadikan kamu berdua keluar. Bangunlah kamu. Mana sama-sama tiga-tiga pun lapar. Mereka pun berdiri dan pergi bersama baginda ke rumah salah seorang daripada kalangan kaum Ansar. Tetapi tidak ada tidak berada di rumah. Ketika isterinya melihat beliau, isteri mengucapkan selamat datang. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mana si fulan? Dia menjawab, sedang mengambil air tawar. Ketika orang Ansar tersebut datang, dia melihat Nabi SAW bersedia kedua orang sahabat baginda. Kemudian dia katakan, Alhamdulillahi ma ahadun al-yawma akramu adhiyafan minni. Bangga dah Nabi datang jadi tamu. Tidak ada seorang pun di hari ini lebih mulia tamunya daripada aku. Bangga dah. Jadi, diterima sebagai tetamu. Kemudian berilah apa yang ada untuk dimakan dan minum secara bersama tu Ansar. Sebab itu disebut di dalam hadis sifat orang Ansar. Dan disebut wa yu'thiru ka hadis ayat Quran. Wa yu'thiruna ala anfusikum. Sebenarnya sambung wa yu'thiruna ala anfusikum walau kana bihim khasasa. Betul tak? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Anfusikum masih wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara mereka yang lain, yakni muhajirin, berbanding diri mereka sendiri, walaupun yang diberi kepada orang tu dia adalah sangat memerlukan. Itu sifat Ansar. Ini Ansar ni. Baik, Nabi jadi tetamu dia. Macam itulah kita, macam saya sebut awal tadi ni, usahakan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita dikongsikan dengan orang-orang yang dianjurkan oleh syarak untuk kita kongsi. Pertama, fakir miskin. Nombor dua, orang-orang saleh. Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'min wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat melainkan orang beriman, dan jangan makan makanan yang kamu peroleh melainkan orang-orang bertakwa. Maksud dia, kalau boleh ada habuan untuk orang baik-baik yang mengongsikan rezeki kita tu dengan dia. Okay? Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jadi orang bertakwa tu mudah kita kata, oh tu guru lah yang menyampaikan ilmu pada kita. Tu sama ada kita macam tadi sekobak kita baik lauk hantar kau ataupun kita jemput dia jadi tetamu kita kau dan seumpama. Dia tak jadi kebiasaan, tak terjadi adat kebiasaan zaman hari ni. Kalau dulu-dulu ya kan, ataupun mungkin kita boleh secara canggih hari ni kan, online je lah. Oh, kau pentas rumah tok guru ni nenek tahu-tahu sampai ya. Food Panda dengan hantar sejambal lauk hantar kan. Contoh ada tulis itu menate. Menate kau minate menate kan. Yang salah sebut marah orang Kelantan kan. Menate dengan tulis itu mahal kan. Buka-buka tengok daging wayu wayu apa wayu daging wayu hantar beribu gua kan. Tak apalah kan. Happy birthday ustazku. Ha, ustazku nanti kan.
sebab daging ayu tu ya, makanlah lubon. Ni dia. Apa nama daripada muridmu tu tayo dah tidak tu kan. Belajar tidur, belajar tidur. Jadi ada kisah al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Ya, sebab kepada seorang itu menjadi tidak berkat hidupnya dikarenakan melawan tu guru. Melawan tu guru. Engkar bukan melawan, sorry, engkar perintah tu guru kan. Jadi dia ada satu orang murid selalu tak dongak kata kan. Dan ngelak daripada benda tu jadi keburukan anu gin eh. Dia buat satu minuman ke makanan kan. Isu angkat. Angkat sekarang ni. Angkat. Dah jadi menurut perintah tu gue. Elain tak nak ikut, nyentuh dia ikut angkat lah. Tu. Kan. Itu disebutlah kitab Bustanul Arifin Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Doa setelah selesai makan dan berganjak pergi. Jangan nak duduk tidur situ kan, macam luar sahur kan, biar makan lah, melengkar kan. Diriwayatkan kita Ibnu Sunni, Ibnu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adhibu ta'amakum bi dhikrillah azza wa jal was salati wa la tanamuha. Adhibu ta'amakum bi dhikrillah azza wa jal was salah wa la tanamu alaihi fataqsu fataqsu lahu qulubukum. Ini memang dah sebutlah hadis dah, lepas makan jangan tidur. Orang tu tua dulu kau bang kan, lepas makan jangan tidur, lepas makan jangan tidur, ada hadisnya. Cernakanlah makanan kamu dengan zikir kepada Allah Ta'ala dan salat, serta kamu jangan tidur setelahnya. Pak, lepas makan jangan tidur, orang tu tua dulu kau bang. Orang tu tua pun belajar, kan tak belajar, dia belajar ke tu guru kan. Dulu saya ingat pergi Wan saya, pergi makan kalau kita ngelengkar tu baringnya, pergi makan jangan tidur. Itu penyakit yang kita bayar sekarang, kita ingat. Pergi makan tidur penyakit, ya memang betul. Doktor-doktor mengobamnya tu. Tetapi apa yang lebih penting, ada hadis. Sebab tu, wala tanamu, jangan tidur lepas lepas makan. Fatak suwalahu kulubukum, hati kau, okay. Mak, itu jadi melawan-melawan. Dia ada kan, jangan tidur lepas makan, ada hadis. Jangan tidur lepas subuh, ada hadis. Jangan tidur lepas maghrib, ada hadis. Jangan tidur lepas asar, ada hadis. Kan? Ada hadis. Jadi yang ditogah-togah tu yang paling rumah kita kan. Saya pernah sekali tidur lepas asar. Lepas asar. Baru tu jago tu maghrib. Ambil wuduk nak main subuh. Kita rasa golap-golap tu subuh. Rupa pun maghrib. Jangan tu. Itulah yang dikatakan. Aduh, saya tak salah pernah baca. Tidur lepas asar, yurithul junun. Mewarisi sifat gila. Mana? Tapi jangan kita jumpa orang gila, kita kobak. Ini tidur lepas asar ni, tak ada. Kan? Jadi, boleh? Kita ada mufrad. Ada mufrad. Ada. Al-Mufrad tu kita Imam Bukhari tu. Sahih. Jangan tidur lepas asar. Jangan tidur apa lagi? Masa kuliah. Entahlah, itu tak ada hadis. Jangan tidur masa khutbah. Itu pun tak ada hadis. Cuma jam-jam tu lah paling sodam kita membuta. Lagi ditogah, lagi sodam. Kalau orang kucing manis, jangan minum air manis. Air manis tu dilentak. Orang darah tinggi, jangan makan apa? Darah tinggi jangan makan apa? Jangan apa? Garam. Garam tak ada orang tolan garam macam tu dah, kan? Yalah. Yang kemasin ke pokok, tapi yang tu ditolan eh. Kan? Ada satu lagi kemasin apa? Kasam. Oh, itu yang sodap balik tu. Terangkit-terangkit kupiah kau dong kan. Tapi ini hadis nampak. Mudah-mudahan kita boleh hafal hadis ni.
Nabi kata atibu ta'amakum bi dzikrillah azza wa jalla wa shalah. Angin. Ternakan makanan kamu dengan zikir kepada Allah dan salat. Salat tu ada pendapat ulama mengatakan doa. Situ ada syarah tak min? Tak ada. Bi dzikrillah wa doa. Dengan zikir kepada Allah. Cernakan makanan kamu dengan zikir kepada Allah dan doa. Ada yang mengatakan solat tu solat, ada yang mengatakan doa. Tapi yang penting tu, mudah-mudahan kita boleh ingat. Tidur lebih makan penyebab, antara penyebab kepada korek hati. Ikut hadis. Wala tanamu fataqsu lahu qulubukum. Jangan tidur wala tanamu alaih fataqsu lahu qulubukum. Jangan tidur lepas makan dan saya akan jadi korek hati. Korek hati. Kadang-kadang kita bukan tak tahu-tahu tapi nak tidur juga kan. Lepas makan tengah hari tu kan duduk, bukan nak tidur, duduk atas kati. Duduk atas kati rasa tak syok landing kau jam. Kalau landing tengok WhatsApp tahu-tahu handphone dah ada kat muka. Hanyut dah. Kan setan cuba dikipas tu. Lepas makan duduk kat kerusi tak syok. Duduk atas sofa. Kan takut duduk atas kati kan tak tidur, duduk atas sofa. Duduk atas sofa sambil-sambil main. Tahu-tahu dia punya handphone dah keluar, kepala dah jenuh. Kan. Kan lepas makan paling sedap tidurlah. Tapi Nabi kata jangan tidur. Jadi kita buat satu aktiviti yang mengelak kita tidur. Apa bergerak sana, bergerak sini, contoh kan. Kalau nama duduk kat rumah memang payahlah. Kalau bekerja ni tak apalah. Ada kesibukan yang mengelak daripada tidur. Cuma itulah ni. Kesimpulan ni wala tanamu alaih. Jangan tidur lepas makan. Orang tu tua apa apa penyakit sini dapat korek hati. Borek korek hati lagi daripada penyakit ni. Kan? Kadang-kadang sehat tapi hati koreh. Tapi kalau sakit, hati lembut. Elok sakit ni hati lembut. Tapi payah kan nak bolok ada sakit. Ya? Sudah kita pun sakit. Okay, selesai tu. Ada nak tanya? Sebelum masuk salam dan meminta izin menjawab orang bersin dan perkara berkaitan. Banyak benda tu. Salam, istiizan, tashmitul atis. Mendoakan orang berhasil. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Baik. Mana pun nak tanya. Clear tu. Clear tu. Qala Allah Ta'ala, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Itu bab salam. Maka bila kamu memasuki satu rumah, daripada rumah-rumah ini kamu nak memberi salam kepada penghuninya, kepada dan salam kepada dirimu sendiri. Salam kita beri kepada Allah Ta'ala dan diberi berkat lagi baik. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Jadi dalam hadis yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ayyuhan nas afshus salam afimut ta'am waslul arham wasallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Ada tak sini? Ayuhan nas. Tak ada. Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, afhamul fa'am, beri makan orang susah, wa silul arham, hubungkan silaturahim, wa sallu billahi wa nasuniyam, dan semayang malam dan kalian orang lain tidurnya. Besok di akhirat silakan masuk dalam syurga dengan sejahtera. Tak ada kul jannah tabi salam. Ke mana? Tes kan? Oh tu wah ada. Ayuhan nas, afsus salam, wa tamu ta'am, salam. Ah betul. Tu ada. 671. 671 muka surat 47 hadis yang 671. Hadis berapa tu? 69. Ini hadis 671. Tak apalah tu, sama ya.
Qala Allah Ta'ala idza hayyaytum bi tahiyyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Jadi kalau orang beri salam kita jawab lebih baik. Assalamualaikum tambahlah waalaikumussalam warahmatullahi. Orang salam assalamualaikum warahmatullahi jawab tambah sikit wabarakatuh. Ha, kalau orang beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fahyu bi ahsana minha aw rudduha atau sama. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sama. Nak sama lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa aunu. Ah dih ka. Tu kalau waktu nak tambahlah kalau tak waktu sama pagi lah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ni cerita masuk rumah orang dengan izin. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada ahlinya, mana yang duduk dalam rumah tu. Itu di antara adab istidan ataupun adab kita pergi rumah orang. Pergi rumah orang pertama istidnas, istidnas maksud istidan, minta izin. Kemudian beri salam, hatta tusallimu ala ahliha. Jadi salam ni pula hak kita datang rumah orang salam dan minta izin ni istidnas bis salam ataupun al istidan bis salam tu 3 kali 3 marat. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk tak jawab pergi sekali lagi. Assalamualaikum kuat sikit. And kali yang ketiga assalamualaikum panjanglah tu. Assalamualaikum. Nah, tak jawab dah masuk ketiga farji'u wa azka lakum nabi qaba. Balik lu rumah itu lebih baik bagi kamu. Apa dalam Quran? Farji'u tu. Itu tak sini. Tak ada. Ha. Kalau dia dah tak ada respon, kita balik. Kadang-kadang kita tak nak balik. Assalamualaikum, kau tak jawab ya dan tahu kau dalam tu. Teh kep selipar kau dunia deh. Dah walaupun dia ada dalam tu, kita beri salam dia tak menyahut, mana dia tidak bersedia menerima kita. Sebagai tetamu dah balik jelah. Minta siap pergi ke comin tu sliding tu. Ni ada orang tu ni, kau jangan tak nombor ni, kau jangan nipu dah. Keluar. Siap tokap emong kau tu, dia sliding tu tu kan golap sikit. Daripada luar tak nampak, tu dia buat contoh lah. Pun nampak dalam, wah kau ada tak tu. Kawan tu pun nak nyuruh belak masuk belik sofa dia tak sampai. Tak kisahlah apa yang dia nak buat dalam tu, dia tak bersedia menerima tetamu. Baliklah minta. Dahlah kawan tu tak bersedia, balik pula dituduh macam-macam ni lah. Kada kutir dia tak ada ni. Tak mau dah nak apa, nak buka pintu pun tahu dah. Apalah punya jenis orang. Jenis apa tu rumah dia. Hak dia lah nak izin tak izin kat kita. Kita tuduh pula dia macam-macam. Kan bengong nama tu. Dia nak izin kat kita, biarlah. Dia kan bukan ada kan geng-geng tablik datang rumah ni. Assalamualaikum. 3 kali. Tak nak dia terus. Dia tak ada nak bahagian buah tu mula lemak dah. Dan tu memang sunnah. Kan? Kadang datang rumah ni. Assalamualaikum. Ni kita nak dagu dah dalam. Rumah dalam. Kita memang tak ajak lah dia masuk rumah kan. Anak-anak kita dah pantingi, panggil dia pun tak ada lah nak masuk dalam rumah pun. Dia nak cerita sikitnya. Kadang dia datang duduk kat surau yang berdekatan, masjid berdekatan. Dia kembal lah apa program dia nak buat kat surau masjid. Itu aja. Kan? Tak lama dah. Kita pun kadang-kadang bila assalamualaikum, kita selak tingkat. Oh tak pelik. Sakit pintu. Nampak. Itu pun tak apalah, tu hak kita. Dosa memang tak dosa, tapi kan tetamu datang tu ada keberkatan kan. Apalagi dia nak cerita pun elok pun, bukan nak buat apa-apa, bukan nak minta apa-apa. Qala Allah Ta'ala wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka mereka hendaklah meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebab itu sebaik kita sebagai orang tua, kalau ada anak masuk bilik minta izin,
Minta izin tu boleh macam-macam. Pertama, minta izin dengan beri salam tu yang paling utama. Minta izin dengan ketuk pintu. Kalau daripada luar rumah, kalau orang nak datang rumah kita adalah ceng, ting, tong. Itu semua cara-cara istidzan. Cara-cara minta izin. Jadi sebaiknya taklah wajib. Kalau bilik kita laki bini tu jangan jadi pot anak-anak. Tak berapa cantik, tak berapa bagus. Kan? Katil, tilam, yang setting-setting dalam tu jangan anak terutama katil lah, tilam. Jangan besokan anak-anak bersepah bertenggek teh tilam orang tua. Kalau boleh elak-elak. Kalau tak boleh elak, contoh anak kita Johnny memang apa? Memang Johnny takut tidur seorang dalam bilik. Sebab dia boleh rumah bosan anak dua, rumah 3.5 juta, bilik ada 8 boleh. Kan, contoh anak dua orang. Contoh anak dua orang. Jadi kalau tai makan panggil anak tu daripada ujung tu. Tima, 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 tima. Punya bosan rumah. Tima, 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 tima. Dengung kan. Contoh jalan gua jauh betul anak bilik. Contoh kan, anak takut nak duduk sesama dengan mak kan, tidur sebelah ketiak sekali-sekali tak apalah, ha, kan. Jadi kalau boleh elak, elak. Apa lagi kalau orang luar, itu jangan besok kan, suami tak ada rumah, adalah adik-beradik kita datang rumah, datang-datang elok-elok masuk bilik landing dah kati rehat tu jangan. Itu hanya hak suami kita, tak pakai izin tak boleh. Kalau izin suami baru boleh. Sampai macam tu. Ya. Tu hak suami kita. Kita yang menyediakan. Kita yang mencantikkan tilam, bilik apa semua ni. Jangan pandai-pandai kita bagi izin orang luar. Walaupun dia beradik kita. Kalau boleh dia elakkan tu. Landing-landing kita hati. Ambil pula uil. Bawa lah baju tu. Itulah abang kau boleh. Itu pun Australia tu dia boleh. Kau nak ambil lah minjam kau jap. Tak boleh. Izin suami dulu. Tak boleh lebih kurang. Ya. Nama apa? Lawa baju ni. Dan jarang tengok kangaroo ni dia, dia contoh kan. Nak pakai agak baju gambar kangaroo. Abang beli ke Australia kan. Pengak kak kau itu ni ha tadi kan. Kangaroo. Adalah anak kat poket kangaroo tu lawa betul lah tadi. Wei kat dan salat ambil lah tadi. Balik-balik lelaki tengok dah ada dengan mau. Mana beli baju kangaroo dan. Ada adik datang itu abang pun tak pernah pakai empat eh. Tak pernah pakai, tak pernah pakai cerita lain. Dan yang beli. Ha dan bergamuk duduk. Contoh. Jadi jangan dibagi lebih kurang. Ataupun datang spek hitam. Pinjam spek hitam boleh tak? Tu abang kau punya tu. Alah, tak, ayalah abang kau tak pakai ambil lah. Tengok spek hitam ada tak ada. Kan? Mana pun spek hitam ni? Tak ada. Ada orang pinjam dengan itu. Dia kata seminggu nanti dia pulang. Dia beli. Dan punya tu. Alah, abang mau pakai pun lah. Mana kau punya? Dia nak pakai kau punya tu. Bini yang punya spek hitam sepenuh muka. Laki yang sikit yang nipis lah. Pakai tu. Dia punya korang pakai tu. Bawa berjayaan. Sepenuh muka. Dia lepih dengan korang. Kan? Pakai tu. Perempuan punya. Dia tak peduli. Tak siapa suruh kau bagi tu. Kan? Bawa terlalu nyek, 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 nyek. Besok tu masuk sokak bak. Kosmo. Ada seorang golongan kunyit tadi. Golongan kunyit berkeliaran di kawasan Senawang ni. Rupa pakai spek. Kunyit tahu tak kunyit? Tahu kan? Haji tahu tak? Tak tahu ni. La haula wala quwwata. Tak apalah haji elok tak tahu dah tahu ni. Allah Ta'ala firman dalam Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi wa qalu salama qala salamun qawmun qala salamun qawmun munkarun. Ini cerita malaikat jadi tetamu Sina Ibrahim alayhi salam. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tetamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatkanlah mereka masuk ke tempatnya dan mengucapkan salamun ataupun salaman, salamlah. Ibrahim AS pun menjawab salamun alaikum ataupun salamun qaumun munkarun, adalah orang-orang yang tidak dikenali. Jadi Nabi Ibrahim ni tetamu bukan biasa-biasa, malaikat lagi. Macam kita lah tiba-tiba agung 1 Januari kan, agung dah lain kan, dah tukar kan, agung Johor kan. Tiba-tiba agung buat program ke Senawang,
dan dia bertamu di rumah kita. Special dia tetamu tu kan, agung tu. Jadi takkan ambil ayam goreng aja. Ha, paling tidak usok kan. Ha, bagi exotic sikit. Landak contoh kan. Bagi agung senyum sikit makan contoh. Ha, itu mana tetamu istimewa. Yang ni bukan calang-calang ni, malaikat tahu. Tetamu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cerita dia panjanglah. Dasar daripada ucapan salam dalil itu dalam Quran. As-sunnah dan ijma'. Sedangkan cabang-cabang dan berbagai permasalahan berkaitan dengan sangatlah banyak. Itu kalau kita ada bul mufrad banyak cerita tu kan, salam. Jadilah wallahu a'lam. Kita masuk ke utamaan salam dan perintah menyebarkannya. Benda sunat. Poi salam tu sunat, jawab salam tu wajib, kecuali poi salam yang sunat itu kita nazarkan, maka jadi wajib. Nanti kita baca lah. Ada pegawai-pegawai berkaitan dengan hukum-hukum memberi salam. InsyaAllah kita sambung. Wallahu'ala. Ada soalan yang tanya? Alhamdulillah, tak ada. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa'ala Muhammad wa'ala alihi wa sallam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم اجعلنا من هذا الجمع المرحلة وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما، صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.